Akhwati fila rahimani wa rahimakunallah Nasta'inu billah Kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita akan belajar Tentang keutamaan membaca Al-Quran Baik, yang pertama Ketahuilah wahai saudariku Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pernah berpesan Kata beliau Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah lihat teman-teman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada sekelompok kaum ya sekelompok manusia kalau berkumpul fi baitin min buyutillah berkumpulnya bukan berkumpul di jalan-jalan bukan bukan pula berkumpul di tempat-tempat maksiat tapi berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di masjid sekarang kita sedang berkumpul berkumpulnya di masjid apa kata Rasulullah sallam yatsluna kitaballah sekelompok kaum itu mereka berkumpul di rumah Allah membaca ya membaca ayat-ayat Allah membaca Al-Quran membaca kitabullah wa dan mempelajarinya Allahu Akbar nanti teman-teman insya Allah setelah ini juga teman-teman mempelajari mentadaburi mudah-mudahan kalau ada waktu Ustazah Safira bukan hanya mengajarkan tahsin jika ada waktu mudah-mudahan bisa juga memberikan ilmu kepada teman-teman tadabur surah Al-Fatihah ya karena ini juga penting ketika kita mempelajari Al-Quran itu sendiri wa yatadarasunahu di samping kita membaca di rumah-rumahnya Allah apa kata Rasulullah SAW wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah Allahu Akbar Allah zat yang memberikan ketenangan jiwa yang memberikan kenyamanan bagi hambanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang berkumpul di rumah Allah serta mempelajari Al-Quran subhanallah bu di luar sana ada banyak orang itu mencari obat agar bisa menenangkan jiwanya agar bisa mendapatkan kebahagiaan. Ternyata di antara solusi yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikan, jika kita ingin dibahagiakan oleh Allah, jika kita ingin ditenangkan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara solusi yang Allah berikan adalah datang ke rumahnya Allah, baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an isi kandungannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan, ketenangan hidup. Dan orang, teman-teman, yang dia bisa menapaki hidup ini dengan penuh ketenangan, dia biasanya akan lebih khusyuk, ya, akan lebih khusyuk. Apapun kondisi yang ia hadapi, maka ia langsung biidnillahi taala bisa mengendalikan emosinya. Dan modal ketenangan hidup ini adalah modal untuk kita semuanya. Teman-teman pernah lihat nggak? ada orang yang hidupnya nggak pernah tenang. Sedikit-dikit kemerungsung, dikit-dikit khawatir. Itu kira-kira hidupnya enak dong no? pembahasan? Enggak enak. ya. Dikit-dikit ada yang perlu dikhawatirkan. Dikit-dikit dia merasa gelisah. Subhanallah, itu nggak enak. Maka kalau pengen ketenangan jiwa, di antara solusi yang Rasulullah SAW beritahukan kepada kita, datang ke rumah Allah, baca Al-Quran, serta mempelajarinya. Maka Allah akan berikan ketenangan jiwa. Bukan hanya ketenangan jiwa yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya yang datang ke rumah Allah, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan wa humur rahmah. Subhanallah. Allah akan memberikan kasih sayangnya Subhanallah. Dan teman-teman ini yang perlu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita itu butuh kepada kasih sayang Allah. Kita itu membutuhkan Allah di setiap detik, di setiap menit. Maka di antara jalan agar Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita adalah kita datang ke rumah-rumah Allah, ke masjid, kemudian membaca Al-Quran dan mengajarkannya dan mempelajarinya. Maka Allah akan berikan rahmah. Allah akan berikan kepadanya, kepada orang-orang tersebut kasih sayangnya. Subhanallah. Bahkan bukan hanya kasih sayang Allah yang Allah berikan berikan bukan hanya ketenangan jiwa yang Allah berikan tapi jua wahafat humul malaika subhanallah malaikat teman-teman dan kita tahu malaikat itu adalah makhluknya Allah yang senantiasa menyembah Allah subhanahu wa taala yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa taala yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa taala apabila diperintah malaikat akan menaungi kalau saya baca di salah satu syarah hadis ini, maka yang dimaksud dengan menaungi adalah malaikat ini akan mendoakan, mendoakan kebaikan-kebaikan, memintakan ampunan bagi siapa saja yang membaca Al-Quran di dalam rumah-rumah Allah serta mempelajarinya. Subhanallah. Dan kita teman-teman sangat butuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga sangat butuh dengan doanya malaikatnya. Maka sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang yang Allah berikan, Allah ringankan langkahnya menuju rumah-rumah Allah, mempelajari Al-Quran serta membacanya. Subhanallah. Dan yang lebih keren lagi teman-teman, ya bukan hanya di doa akan malaikat, bukan hanya diberikan ketenangan jiwa, bukan hanya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang lebih keren lagi nih ya, Masya Allah. Kita semua pengen. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut fulanah bin fulan. Ya Allah merinding teman-teman. Kita itu kadang di dalam hidup ini lebih mencari bagaimana dicintai oleh manusia. Bagaimana disebut-sebut nama kita oleh manusia. Tapi kita lupa kalau sejatinya yang kita cari itu adalah bagaimana kita terkenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita juara di hadapan Allah. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran di rumah-rumah Allah. Mempelajarinya maka Allah akan sebut-sebut. Akan Allah sebut-sebut fulanah bin fulan. Hambaku yang sering datang ke Masjid, membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya, maka aku mencintainya. Subhanallah, dan cintanya Allah yang kita butuhkan. Lihat, teman-teman, orang yang diringankan oleh Allah langkahnya untuk datang ke masjid, mempelajari Al-Quran, kemudian membacanya, Allah akan sebut nama dia. Ya, Allah akan umumkan nama fulana ini ke seluruh penduduk langit. Ya, ketahuilah wahai hamba-hambaku, kata Allah SWT. Ketahuilah bahwa fulana bin fulan, aku mencintainya karena dia adalah orang yang rajin untuk membaca Al-Quran. Dan ini yang kita harapkan. Subhanallah. Kadang yang namanya pujian manusia, yang namanya populer popularitas itu banyak orang mengejarnya. Tapi ketahuilah wahai saudariku bahwa kepopularitasan pujian manusia itu tidak ada harganya. Manakala kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita hanya mengejar ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang akan bermanfaat untuk kita kelak nanti menemani hari-hari kita di alam kubur. Ya, jadi luruskan niat kembali untuk apa kita belajar, untuk apa kita membaca Al-Quran. Di antara keutamannya adalah agar kita disebut-sebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu poin pertama dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya bagi di antara keutamaan membaca Al-Quranul Karim, ketahuilah saudariku bahwa membaca Al-Quran ini adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Subhanallah, membaca Al-Quran itu adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Kalau kita jualan, kalau kita berdagang di dunia ini, kadang ada untungnya, kadang ada ruginya, gak selamanya untung. Iya enggak? Para pedagang, ibu-ibu, mungkin ada yang berjualan di sini. Kalau berdagang, untung terus atau kadang ada ruginya? Kadang ada ruginya ya. Dan kalau kita pengen perdagangan kita tidak pernah merugi, maka di antara cara yang bisa kita tempuh adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Silahkan dibuka yang punya Al-Quran, Surah Fatir, ayat 29. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, di dalam surah Fatir itu, Masya Allah, kita akan belajar ya bareng-bareng. Kata Allah Subhanahu wa taala innal ladina yatluna kitaballah orang-orang yang dia membaca kitabnya Allah wa aqamus shalah menegakkan salah, menunaikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran alaniyah. Subhanallah teman-teman. Coba cek kita itu termasuk orang yang membaca Al-Qur'an enggak? Kita termasuk orang yang menunaikan salat tidak? Kita termasuk orang yang wa menginfakkan harta kita sirran wa alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kalau kita termasuk yang Allah kelompokkan dalam kelompok ini, maka yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanallah. Mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Allahu akbar. Jadi perdagangan dengan Allah yang tidak pernah merugi di antaranya apabila seseorang membaca Al-Qur'an, apabila seseorang menegakkan salat, apabila seseorang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Karena yang namanya sedekah, yang namanya infak itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang berinfak secara terang-terangan dalam dalam rangka syiar ada yang berinfak secara sembunyi-sembunyi dan yang lebih lebih menyelamatkan kita ya dari ria kalau saya lebih memilih yang sembunyi ya dua-duanya baik boleh dua-duanya boleh ya nah karena kalau yang terang-terangan tuh menjaga niatnya yang rodo-rodo sulit ya jadi mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah membaca Al-Quran salat mendirikan salat termasuk orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah yang tidak pernah merugi subhanallah dan mereka bukan hanya mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi mereka juga memohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan subhanallah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala para ulama mengatakan yang dimaksud menyempurnakan wa yazidum li wafiyahum maksudnya adalah dia mengharapkan balasan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk Ibnu Kasir beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan li wafiyahum ujurahum Allah menyempurnakan pahala seseorang itu adalah ketika dia berharap surganya Allah subhanahu wa ta'ala wa min fadli wa dan Allah akan tambah dari karunianya Allah subhanahu wa ta'ala dan para ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan wa min fadli adalah ketika penduduk surga sudah memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah beri kenikmatan yang lainnya bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan wa yazidahum min fadlih. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alana mimman yanzuru ilaika fi jannah. Allahumma inna nas'aluka ladatan nadhri ila wajhikal karim. Kita berharap teman-teman berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberikan rizki untuk bisa memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin innahu ghafuru syakur Allah subhanahu wa ta'ala ta innahu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghafur dat yang maha mengampuni hamba-hambanya syakur dat yang maha mensyukuri atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya bagi dengan teman-teman semuanya bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita semuanya apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketahuilah bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al Qur'anul Karim itu akan Allah berikan kebaikan-kebaikan bahkan Rasulullah mengatakan man koroh harfan min kita Barang siapa yang membaca Al-Quran dari kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala falahu bihi hasanah maka baginya satu kebaikan wal hasanatu bi asri amsaliha dan satu kebaikan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepuluh kebaikan subhanallah la akulu kata Rasulullah SAW tidaklah aku mengucapkan alif la mim itu satu huruf tidaklah aku mengucapkan la akulu alif la mim harfun tidaklah aku mengatakan alif la mim itu satu huruf walakin akulu alifun حرف ولا من حرف وميم حرف Kata Rasulullah SAW, akan tetapi alif lam mim itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan akan Allah lipat gandakan dari tiga huruf itu dikali sepuluh jadi tiga puluh kebaikan. Teman-teman baca ta'awud, a'udzubillahimina Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tahu bismillahirrahmanirrahim itu sembilan belas huruf. Dikali sepuluh maka teman-teman akan dituliskan oleh Allah pahala seratus sembilan. 90 kebaikan. Subhanallah. Dan tidak ada yang menurut saya ya, tidak ada yang amal salih, Masya Allah, yang cukup untuk kita bisa dapat banyak meraih kebaikan dengan waktu yang singkat, kecuali diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Bisa dibayangkan teman-teman baca surah Al-Fatihah saja. Ya. Berapa huruf yang ada di surah Al-Fatihah? pasti lebih dari 100 huruf. Kalau bismillahirrahmanirrahim aja 19, kira-kira Al-Fatihah pasti banyak ya. Dan itu belum dikalikan dengan 10. Ya Masya Allah, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang teman-teman, kita itu sudah tahu hadis ini. Dan sudah tidak asing lagi bagi kita Saya yakin diantara kita itu sudah paham hadis ini Bahwa satu huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan Namun terkadang subhanallah kita bermalas-malasan untuk membaca Al-Qur'an, kita tidak ada waktu untuk membaca Al-Qur'an Al-Qur'an dibaca di sela-sela waktu kita, bukan menjadi prioritas hidup kita, ketahuilah wahai saudariku sejatinya, yang memberatkan kita untuk membaca Al-Qur'an itu karena dosa-dosa kita, ya karena dosa-dosa kita, kita paham bahwa membaca Al-Qur'an itu keutamaannya sangat banyak tapi terkadang kita lebih banyak waktu kita, kita habiskan untuk menyekrol HP melihat chat-chat yang ada di HP kita Ya, subhanallah. Dan itu diantara yang memberatkan, yang memalingkan kita dari Al-Quran karena dosa-dosa kita. Subhanallah, karena dosa-dosa kita. Maka barang siapa yang ingin diringankan langkahnya, ingin diberikan keberkahan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah yang membuat kita itu malas beramal solih, yang membuat kita itu berat untuk berinfak, itu semua karena dosa-dosa kita. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan teman-teman bahwa di antara penghalang seseorang untuk bisa bangun malam itu juga karena dosa, -dosa dosa yang ia lakukan di siang hari. Ya subhanallah. Jadi saya ajak terutama nasihat ini untuk diri saya. Dan saya ajak teman-teman saya yang saya cintai karena Allah. Mari kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisi dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita kembali kepada Allah. Ketika kita beristighfar. Maka itu yang akan membuat kita diringankan langkah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diringankan untuk berbagai macam bisa kita beramal Ya, subhanallah, dan ketahuilah, wahai saudariku, kalau kita ingin diberikan kemudahan dalam beramal salih, fasta'in bila minta pertolongan kepada Allah, kita tidak bisa duduk di majlis ilmu ini tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun tidak bisa mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyandarkan kekuatan kepada diri kita masing-masing, karena sejatinya kita itu lemah, sering-sering memohon kepada Allah dengan zikir, Ya, hayu ya qayum, kulla, ila nafsi sering Ya Qayyum sering membaca, sering wa membaca, sering-sering membaca, sering-sering membaca, sering-sering membaca, sering-sering membaca, sering membaca, karena ini yang akan menolong kita ya akhwat. Ini yang akan meringankan kita untuk bisa beramal saleh. Kalau Allah sudah berikan taufik untuk kita bisa membaca Al-Qur'an, maka membaca Al-Qur'an menjadi sebuah kelezatan. Subhanallah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Kalaulah hati kita itu bersih, ya subhanallah, maka tidak ada rasa jenuh dalam membaca Al-Qur'an." Jika kita merasa kita baru membaca Al-Quran satu halaman, kemudian kita ada kebosanan, cek hati kita berarti ada apa dengan hati kita, karena kalau hatinya seseorang itu bersih, jernih, ya tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, kolbunnya hatinya salim, ya. Maka dia tidak akan puas dengan membaca Al-Quran, subhanallah. Dan ini teman-teman yang biasa dilakukan oleh para salafus salih. Mereka seringkali menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai sebuah kenikmatan, ya masya allah. Bukan hanya di siang hari, mereka juga gunakan membaca Al-Quran mereka untuk salat malam, masya allah. Dan ini yang harus kita lakukan. Kemudian, akhwatifilah rahimani, rahimakunallah. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Al-Quran dalam setiap keadaan. Kita paham bahwa kota Makatul Mukarrama itu adalah tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Karena di kota Makalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Dan kita tahu malaikat Jibril juga adalah malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan menjadi pemimpinnya para malaikat. Karena Malaikat Jibril adalah malaikat yang Allah berikan tugas untuk membawa Al-Quran ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan karena Al-Qur'an diturunkan kepadanya dan kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam-malam yang terbaik di antara malam yang telah Allah ciptakan karena di malam Lailatul Qadar itulah Allah turunkan Al-Qur'an begitu pula hati manusia hati seorang hamba apabila telah Allah turunkan kepadanya Al-Qur'an maka Allah akan muliakan hati seorang hamba tersebut di dunia maupun di akhirat kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah minta kepada Allah berdoa kepada Allah Allahumma ja'alni min ahlil Quran Ya Allah jadikan hamba sebagai ahlul Quran karena taufik hidayah itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu teman-teman saya pernah berjumpa dengan seorang ya mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar ya bahwa di kota Mekkah itu ada seorang bapak yang menceritakan adalah anaknya kebiasaannya beliau membaca Al-Qur'an setiap hari dan kebiasaannya di hari Jumat itu hatam Al-Quran setiap hari Jumat, Masya Allah usianya sudah tidak lagi muda, tapi itulah kalau taufik sudah Allah berikan sudah tidak memandang berapapun usia ya, beliau istiqomah membaca Al-Quran setiap hari Jumat selesai, ya Masya Allah dan ternyata Allah bukan hanya memberikan kemuliaan bagi beliau di dunia tapi ternyata setelah beliau meninggal dunia dan sudah dikubur beberapa tahun, Kadarullah ada kejadian di mana kubur bapaknya beliau itu harus digali kembali harus dipindahkan dan ahli warisnya terkejut karena ternyata mereka menemukan jasad ayahanda tercintanya masih dalam keadaan utuh ya baru seperti kemarin meninggal dunia kain kafannya pun masih putih bersih ya masya allah siapa yang menjaga bapak ini siapa yang memuliakan bapak ini Allah Allah dat yang menjaga hamba-hambanya kalau Allah sudah cinta kepada hambanya kalau Allah sudah muliakan hamba maka bukan hanya Allah muliakan di dunia melainkan di alam kubur pun Allah akan muliakan di akhirat pun Allah akan muliakan subhanallah maka saatnya teman-teman tidak ada teman sejati yang bisa kita bawa mati yang bisa kita bawa ke alam kubur kecuali amal salih kita dan di antara amal salih yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah membaca Al-Quran ya membaca Al-Quran Masya Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang diringankan lisan-lisan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, amin. Allahumma amin. Kemudian, teman-teman. Akhwati rahimani wa Di antara keutamaan Al-Quranul Karim adalah Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada siapapun yang membacanya Subhanallah, setiap diri kita pasti akan menemui akhirat Setiap diri kita pasti akan meninggal dunia Dan kelak nanti di akhirat teman-teman Semua kita yang hadir ini pasti membutuhkan yang namanya syafaat Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita Di antara yang bisa memberikan syafaat dan syafaat ini teman-teman harus dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala baru bisa diberikan dan Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita juga bahwa ternyata Al-Qur'an ini syafi'un musyaffa' a. subhanallah Quran ini teman-teman yang biasa kita baca akan membela kita di akhirat nanti. Kita akan diminta ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an akan memberikan syafaatnya bagi siapapun yang membaca. Dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, aku tahu fulan bin fulan, dia menggunakan waktu siang harinya untuk membacaku." Aku tahu wahai Fulan bin Fulan, aku bersaksi wahai Robku bahwa di malam hari dia bangun malam membaca diriku. Subhanallah. Maka hari ini kata Al Quran, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya dimasukkan ke dalam surgamu. Allahu Akbar. Sekali lagi ya akhwat, surga Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita bersama dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita tertinggi kita. Maka tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, kecuali kita mentadabburi Al-Qur'an, kecuali kita mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Karena di antara haknya Al-Qur'an bukan hanya kita baca, tapi juga kita pelajari, kita tadabburi isi maknanya, kandungan maknanya setelah itu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman untuk bisa menghafalkan, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi Walaupun masih terbata-bata ya tapi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah belajar Al-Qur'an sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan kita bersama Al-Qur'an. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, Allah tempatkan bersama para malaikat, dan ini doa kita, ya Allah tempatkanlah kita semuanya bersama orang-orang baik, bersama orang-orang yang engkau cintai wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan pesan terakhir saya teman-teman, kita semuanya akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebiasaan kita, kalau kebiasaan kita bertolak bul'ilm maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan sedang bertolak bul'ilm, kalau kebiasaan kita membaca Al-Quran, dan kita mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati, maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan sedang membaca Al-Quran saya pernah bercerita ada seorang pemuda yang dia menjadikan Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang ia cintai. Zikirnya adalah membaca Al-Qur'an, mulutnya senantiasa membaca Al-Qur'an. Ketika Allah akan mencabut nyawanya pemuda ini, pemuda ini ya terjadi kecelakaan kepadanya, dibawalah ke rumah sakit, selama di ambulans yang menyaksikan pemuda ini lisannya Senantiasa membaca Al-Quran, sampai Allah wafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Begitulah gambaran teman-teman, untuk kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, akan Allah wafatkan seperti apakah kita. Maka, kita bisa lihat dari kebiasaan kita hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa. Ada manfaat yang diambil, jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berdoalah kepada Allah agar apa yang teman-teman dapatkan hari ini bisa diamalkan ya. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menjadikan teman-teman pulang dengan banyak membawa ilmu serta dimudahkan untuk mengamalkannya. Aku luka lihada, wa astagfirullah li walakun, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.